Kenapa keadaan Islam masa ini masih tidak bermaya untuk menjadi agama yang berkuasa? Assalamualaikum dan salam Ramadan. Infak, sedekah, sumbangan dan zakat anda sempena Ramadan ini melalui link yang tertera akan membantu Islam untuk terus berkembang. Terima kasih. Tidak ada siapapun di kalangan umat Islam yang menafikan bahawa Islam hari ini dalam keadaan lemah dari segi penguasaan. Apakah puncanya? Pertama, Islam tidak ada penjaga yang menjaganya sepenuh masa. Kerja menjaga Islam hanyalah dilakukan secara part-time jika ada yang menjadi imam, pendakwah, ustaz, pengurus masjid dan pusat pengajian. Mereka bukan full-time tetapi masih part-time. Seharian mereka masih sibuk mencari rezeki. Setelah habis seharian dengan urusan mencari rezeki, barulah mereka berkesempatan menguruskan Islam. Sedangkan kerja Islam tidak boleh dibuat secara part-time. Jika kita lihat agama lain, sami mereka, padri dan ahli agama mereka tidak sibuk bekerja kerana penganut agama itu faham agama perlu ada penjaganya sepenuh masa. Lalu penganut agama tersebut membiayai kewangan kepada ahli agama mereka. Kedua, jika ada penjaga pun ia bukan secara menyeluruh, hanya sebahagian kelompok yang terlibat dengan Islam, sedangkan sebahagian yang lain menganggapkan itu bukan kerja mereka. Timbul perasaan sebahagian pihak, mereka tidak perlu pun untuk sibuk dengan urusan Islam kerana mereka bukan ahlinya. Sedangkan kerja Islam itu perlukan penglibatan semua pihak secara holistik. Ketiga, bila membabitkan soal Islam, ramai beranggapan duit tidak penting, hinggakan akhirnya Islam tidak mampu berkembang kerana tidak memiliki sumber kewangan yang kukuh. Orang Islam menganggapkan wang mereka hanya wajib diberikan kepada orang yang susah. Mereka lupa bahawa Islam tidak akan berkembang tanpa sokongan kewangan yang kuat. Islam bukan hanya akidah, tetapi adalah gabungan akidah, jihad, ekonomi dan manusia yang sanggup berkorban. Inilah masalah yang dihadapi oleh pembawa Islam hari ini. Fikir-fikirkanlah jika kita sayangkan Islam. Ayuh terus kuat untuk transformasikan Islam supaya menjadi agama yang menguasai. Assalamualaikum.